bernama Museum Islam Samudra Pasai. Jadi satu akademi ini merupakan Perdana Menteri Samudra Pasai. Ini ada tiga Nainan Samudin. Jadi Nainan Samudin ini merupakan tokoh Persia yang mengabadikan. Kenapa di Jawa Tamana karena terbuat dari mata, karena rupanya sekecil mata ayam. Kemudian selain dikenal ada juga tuh. Nah tuh ini seperti kita. Jadi kalau ditanya mata uang yang terbuat dari emas apa? Kitab-kitab yang ditulis lebih dari 50 tahun yang lalu itu disebut manuskrip. Nah, manuskrip di sini ada kitab-kitab. Selanjutnya kita ke alat musik tradisional Aceh. Siapa yang suka main alat musik? Ada yang bisa main alat musik enggak? Ada yang bisa main alat musik? Belum ada ya, tapi nanti waktu besar belajar alat musik ya. Di sini ada beberapa alat musik. Gimana cara memainkannya? Coba dengar. Sampai? Oke. Kalau yang kedua ada canang cerke. Ini gimana cara mainnya? Ada stick. Stick itu nanti diketukkan ke alatmu. Alat musiknya, apa namanya? Oke, gimana cara mainnya? Oh, ini pun bisa? Enggak, karena cara mainnya dengan cara di raja. Kalau masih di sini besar kali kan, makanya sekarang tinggal tapak gajah dijadikan hiasan. Lalu nanti orang nikah ya, orang pesta biasanya ada pelatih. Lagi kita sebut apa? Liu. Tuh, oke. Kalau yang perempuan? Darah baru. Nah, pakaian yang digunakan oleh Liu dan darah baru ini adalah pakaian tradisional Aceh. Yang perempuan pakai baju kurung, pakai songket, di kepalanya itu ada sunting Aceh. Tempat air minum. Nah, seiring berjalannya waktu jadi tempat air bunga. Bahannya dari kuningan. Ada lagi ini ciri. Kalau ciri itu apa? Bubuk air. Iya, untuk menyimpan air minum ya. Kita minum di dalam ciri, nanti dituangkan ke dalam gelas. Nah, bentuk rencong itu kecil, pendek, dan runcing karena fungsinya untuk menusuk dan menikam. Ya, itu fungsi dari rencong. Kalau kunjung, gimana bentuknya? Siapa yang bisa menyebutkan nama pahlawan Aceh? Iya. Iya, siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi?
Kalau misalnya laut ke sini, laut ya kan? Berarti kalau dekat sawah banyak orang tuanya yang petani, betul? Banyak yang orang tuanya petani. Yang orang tuanya petani boleh angkat tangan? Yang ada sawahnya? Oke, ataupun yang orang tuanya pergi ke sawah? Kalau sekarang, bahkan sekarang kalau dulu potong padi masih pakai sadel, sekarang sudah ada mesinnya, ya kan? Iya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak mesin-mesin yang diciptakan. Sebelum adanya mesin-mesin itu, kita pakai alat tradisional. Waktu menulis 5. Yang tadi ada di kitab 2. Pelan-pelan aja, tahu grup sebelah nanti. 2. 1. Kelompok 1 menjawab penerah. Kelompok 2 penerah. Pertanyaan terakhir untuk bergambar. Nah, ini terakhir ya untuk bergambar. Apa nama dari koleksi ini? Jangan ribut, jangan kedengaran grup samping. Tulisnya yang benar ya, salah kalian tulis nanti dianggap salah. 5. 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syakila. Tebak-tebakan, seru. Kakak-kakak di sini baik-baik, cantik-cantik. Omnya ganteng-ganteng, baik-baik. Mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah dalam rangka mengunjungi museum dan belajar bersama museum. Kan oleh Kak Nami dan Kak Nopi ada sedikit tempat taruh belangong. Apa namanya? Apa namanya? Bengkang. Apa lagi? Salam. Ya? Nah, pernah ada di rumah kalian? Nggak ada kan? Nah, jadi... Thank you.
Wallahu.